Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa fatihi lima ughliq wa khatimi lima sabaq. Nasir al-haqq bil-haqq wal-hadidah suratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa liqadari al-nazim. Rabbi syurah li sadri wa yasirli amri wa ahmal mudatan bin lisani al-qawm al-qawli. Allahumma nawir kulubana bin nuri hidayatika kama nawarta arda bin nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa ta'ala fi Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Nabi alaihi salatu wassalam annahu kana jadan min jalis al-haziz fadab al-jibrani. Ketika Rasulullah duduk termenung, mikirin apa? Bukan dia, mikirin umat, mikirin kita. Kemudian datanglah Malaikat Jibril. Kata Malaikat Jibril, faqala ya Muhammad ma hadzal hasad. Hai Muhammad, kata Malaikat Jibril, kenapa, sedang apa kau, kenapa termenung, kenapa kau seperti itu? Kata Malaikat Jibril, ma hazal hazal, attallahu ta'ala li ummatika khamsata asya'a wa lam yu'tiha li ahadin qablaka. Kata Malaikat Jibril, hai Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salah satu orang yang tidak akan melihat wajahku, layar wajah salah satu yang tidak bakal melihat wajahku, berarti kita tidak diakui umat kami Nabi. Ya, ada berapa? Ada tiga. Satu tak apa? Aku wajib.
orang yang berdosa kepada kedua orang. Alhamdulillah pada saat ini kita masih ada kesempatan untuk mencari ridho orang tua dan kita duduk di majelis ta'lim ini, insya Allah orang tua kita ridho dan diangkat. Amin. Pahala anak yang mendoakan ke orang tua. Amin ya Allah ya Allah. Yang keduanya orang yang gak bakal melihat aku kata Rasulullah, yaitu orang mantarona sunnasi, orang yang meninggalkan sunatku. Kalau kita meninggalkan kesunatan bukan karena benci, bukan karena ingkar, tapi karena malas. Yang kita antarin yang sunat itu sunat, yang wajib itu wajib, yang haram. Jadi jangan sampai ingkar kepada hukum yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita percaya. Yang ketiganya, orang yang tidak akan melihat wajahku, man dzukirtu indahu. Barang siapa orang yang mendengarkan, barang siapa orang yang apabila disebutkan namaku, wala nusolli, maka tidak membaca sholawat kepadaku. Jadi kalau kita mendengar nama Rasulullah sholat, maka sholat minimal dalam hati atau pelan Allah Subhanahu. Tadi malaikat Jibril datang ke Rasulullah sedang terbalik, Rasulullah memikirkan kita. Kata malaikat Jibril, Allah telah memberikan kepada umatku, kepada umatmu yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang lain, berapa macam tadi? Lima macam. Yang pertama kata malaikat Jibril, ana indaka li abdi. Aku tinggal tergantung prasangka hamba. Jadi kita harus baik sangka ke Allah. Kita mengharapkan semua dosa-dosa kita yang kita anggap besar kecil, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita taubat. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabb. Amin. Jangan kita beranggapan kita enggak diampuni, putus asa. Jangan. Sebab kata Allah, la ta'asu bi rahmatillah, jangan berusaha dengan rahmat-Ku. Rahmat Allah. Daripada dosa hambanya lebih banyak rahmat atau kasih sayang Allah. Jadi kita harus baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man sataro. Barang siapa orang yang menutupi aib orang lain di dunia, di dunia. Keburukan orang lain kita enggak bongkar, yang kita buka. Sebab tidak berbahaya buat kita kesalahan orang lain, yang salah kita sendirilah yang membahayakan kita sendiri. Keburukan orang lain tidak berbahaya buat kita, yang membahayakan adalah apa, kesalahan kita sendiri, walaupun kecil ya. Walaupun besar dosa orang lain ya, kesalahan orang lain tidak berbahaya. Barang siapa orang yang menutupi aib orang di dunia, lalu dihubu yaumul qiyamah, maka tidak akan dibukakan keburukannya, aibnya nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu. Kemarin kita belum tahu suka senang membukakan aib orang lain karena kita tidak. Ya, lebih baik kita zikir Allah, Allah, Allah. Nah, niat kita kan pulang ilmu apa? Yang pertama nyari ridho dan cari ridho Allah. Yang kedua pindah yang masalahnya kita salah ibadah jadi ibadah. Yang gak tahu jadi tahu. Yang bermusuhan jadi bersaudara. Jadi yang keduanya adalah, Allah tidak akan membukakan aib seseorang apabila orang itu bisa menutupi aib orang lain ketika hidup di dunia. Yang ketiga, jawasan lam yuglak ala ummatika babu taubati ma lam yugur jibril. Yang ketiganya kata malaikat Jibril, Muhammad, Allah tidak akan menutup pintu taubat untuk umatmu. Lalu setelah umat baru taubat malam berdiri selama napasnya, selama
umurnya masih ada. Sebelum datang ke tenggorokan, sebelum sampai ke tenggorokan. Bahkan kalaupun orang ketika dia sakit, dia menyesali perbuatan dia yang dulu. Di dalam sakit selama nyawanya belum sampai tenggorokan, tetap Allah akan mengampunkannya. Amin ya Allah ya Rabbah. Alhamdulillah pada saat ini kita ada di majlis taklim ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ilmu yang diberikan oleh Allah, syariat dari mulut saya, hakikat dari Allah, karena kita sama-sama membuka kita dari ulama yang telah. Amin ya Allah ya Rabbah. Yang berapa? Yang keempatnya warabi'u. Man ata bimil'il ardi khoti'atan. Barang siapa orang yang meninggal atau mati bertemu kepada Allah membawa dosa, membawa kesalahan sebanyak dunia. Bimil'il ardi sebanyak dunia. Ya baruhallah, maka Allah bakal ampunkan laut kepada orang yang membawa dosa sebanyak dunia. Ba'da ayyamula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis dosa-dosa. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan tahlil kita tadi, sholawat kita tadi menjadikan suatu ampunan ridho Allah dan diampunkan dosa-dosa. Kata Sayyidina Abu Bakar, as-sholatu amhaq. Sholawat itu lebih dahsyat lagi daripada api memakan kayu bakar. Lebih dahsyat lagi air ya mematikan api yang memakan kayu bakar. Api yang memakan kayu bakar disiram sama air lebih dahsyat lagi sholawat mengampunkan dosa. Amin ya Allah ya Rabbah. Yang keberapa sekarang? Lima. Yang kelima. Wal khamisu yaqul adzab anil amwat bidu'a'il ahya. Yang kelima kata Malaikat Jibril, hai Muhammad, Allah memberikan kepada umatmu yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum kamu. Kata Malaikat Jibril, yang kelimanya adalah diangkatkannya dosa orang yang sudah meninggal dengan doa orang yang masih hidup. Amin ya Allah ya Allah. Orang tua kita, kita doakan dengan kalimat abadina wa ma'atina wa kita anak kita sampai kita guru kita, kita doakan pada saat ini, itu insya Allah ahli kubur kita pun diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Allah. Selain daripada dosa-dosa kita yang bersangkutan kepada kedua orang tua kita, mudah-mudahan orang tua kita ridho, karena kita pada saat ini mencari ridho Allah. Amin ya Allah ya Allah. Mudah-mudahan yang lima ini jadi motivasi buat kita. Amin ya Allah ya Allah. Tadi satu apa katanya? Kita harus baik sangka kepada Allah. Ya. Yang kedua apa? Jangan membuka aib orang. Kalau kita bisa membuka menutup aib di dunia, maka aib kita di akhirat bakal ditutupin oleh Allah. Yang ketiganya, tidak ditutup pintu taubat selagi masih ada umur sebelum sampai ke tenggorokan. Amin ya Allah ya Rabbah. Kita meninggal membawa dosa sebanyak dunia, tapi ketika sakitnya dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti orang itu diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbah. Yang kelimanya, dosa orang yang sudah meninggal bisa terampunkan dengan doanya orang yang masih hidup.
Amin ya rabbal alamin. Maka Rasulullah Sayyidina Ali ya Ali tasaddaq ala maut. Hai Ali sedekahlah untuk ahli maut. Fa Allah qad wakala malaikatan yahdun. Masa kita ya Ali sedekahlah kamu untuk ahli maut kamu. Karena Allah memerintahkan kepada malaikat untuk membawa pahala sedekahnya yang masih hidup terhadap orang yang mati, maka itu ahli kuburnya itu yang berhubung asyadda banget, amat sangat gembiranya itu ahli kubur apabila kita hadiahi entah selawat atau fatihah, atau kita memberikan secukup air kepada tamu, sesuap makanan kepada tamu, itu kita niatin pahala buat orang tua kita. Senang yang lebih senang ketika dia masih hidup diberikan apa yang dia cintai ketika hidup. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi siapapun sekarang orang yang melarang sedekah untuk ahli mayit, jangan kita dengerin. Ya kan? Loh, sebab ada pada suatu saat sahabat yang bertanya ke Rasul, ya Rasulullah, ibu menikah, dia tidak wasiat kepada aku untuk bersedekah. Gimana kalau aku sedekah buat aku, buat orang tua aku? Ya, boleh tidak? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Yang kemarin kita belum tahu, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah kesalahan dosa-dosa kita. Yang siapa orang depan kita adalah saudara kita, sementara orang yang belum dapat taufik hidayah kita doakan, mudah-mudahan biar mendapatkan taufik hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau ini hurufnya ada berapa? Ain, lam, mim ada berapa? Tiga. Kalau mim ba'dil hukama itu artinya satu-satunya ilmu ini adalah inayatullah, pertolongan. Jadi orang yang punya ilmu enggak takut sama siapapun, enggak takut, hanya takutnya kepada Allah. Konon katanya sekarang dunia lagi kacau, ya enggak takut kelaparan. Sebab yang disifatkan kita adalah Allah. Kita mau usaha dan syariah pasrah kepada Allah Subhanahu. Jadi enggak takut. Kita enggak nemui makanan itu berarti kita sedang diuji oleh Allah. Ya. Jadi susahnya orang yang berilmu dengan susahnya orang yang tidak berilmu enggak mungkin sama. Kalau orang yang berilmu mah baru makan makan 3 hari enggak gandeng, enggak terisi, enggak tahu tentang data. Karena tetap dia minta kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau yang berilmu enggak punya duit aja enggak perlu. Ya enggak. Jadi dengan ilmu kita diselamatkan di dunia dan akhirat. Jadi buat sama miskinnya orang, susahnya orang yang berilmu sama miskinnya, susahnya orang yang tidak berilmu. Panik orang yang tidak berilmu. Dianggapnya semua skillnya, ilmunya, hartanya menjadikan apa? Pegangannya, menjadikan ke apa namanya kekuatan dia. Jadi jangan sampai kita dijadikan skill kita, harta kita, ilmu kita dijadikan suatu kesombongan buat kita. Ini hanya syariat hakikatnya anna quwwata lillahi jami'. Jadi ilmu itu apa? Inayatullah, pertolongan Allah. Dimanapun kita berada, kalau sudah dikasih ilmu manfaat sama Allah, pasti ditolong sama Allah. Ya, sebab sering kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wakil. Kepada Allah ya, kita diurus, kita dikasih apapun oleh Allah. Kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan gimana Allah salah. Al-haqiqat bila syariat batil. Karena ada orang
wiridnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, zaman Nabi. Begitu kebanjiran air sampai mata kaki, ada seorang pemuda, "Ki, sini kita gendong, saya gendong, Ki, kita naik apa?" Enggak tahu. Ya, tetap ya hasbunallah mainnya dapat pertolongan. Sampai dengkul ada yang naik kuda. Ya, kata yang naik kuda, "Ki, naik kuda sini kita naik apa?" Enggak mau. Tetap hasbunallah. Sampai dada, ya tetap ada juga pertolongan Allah, yaitu ada seorang yang membawa perahu untuk naik ke perahu, tapi dia tetap tidak mau, pengen pertolongan langsung dari Allah. Sampai leher, sampai kepala melepuh koin di hadapan Allah, dia bertanya, "Mata Rasulullah, ya Allah, mana pertolonganmu, ya Allah, aku sampai melepuh, ya Allah." Apa kata Allah? "Kau sombong, tiga kali aku tolong, kamu gak mau." Gak mungkin anak muda itu menolong kau kalau bukan perintah. Iya. Ganti Allah. Gak mungkin tim kita, tetangga kita, saudara kita mau nolong kita kalau bukan izin Allah. Syariat orang tua kita, syariat teman kita, syariat bos kita, hakikat dari Allah. Jangan kita bergantung kepada bos kita. Kata sama bos kita hanya syariat. Seorang pemuda mau menolong kau, aku perintahkan. Seorang pemuda bawa kuda, perintahkan. Ada seorang yang bawa sampan pun, perahu pun, itu perintah. Tapi kau tidak mau. Jadi syariat penting, tapi syariat jangan dijadikan hakikat. Karena semua insyaallah, nah, kalau enggak usah mau memandang itu sana. Jadi kita bisa hanya duduk di sini di hakikat dari Allah, karena kita diselamatkan oleh Allah. Kata siapa kata Rasulullah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa orang yang dikehendaki baik nanti akhir hayatnya, maka orang itu mau mencari tentang ilmu agama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ditegakkan pada kita. Jadi ain apa itu? Pertolongan. Ain pertolongan inayatullah. Keduanya lang. Apa itu lang? Lutfullah. Jadi orang yang berilmu mah ya welas, ya, lembut. Yang berilmu mah lembut. Kada semua. Insyaallah. Biar dihina asa jangan menghina. Biar dicaci asa jangan, sebab kita tahu Allah bakal menguji kepada orang yang sebelum mati, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujatan, ya, hinaan, itu hanya ujian dari Allah. Jangan terlalu bangga dipuja orang, jangan kita kecil hati dicaci apa dihina, sebab hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuatkah kesabaran kita? Jadi orang yang sakit punya ilmu, beda sama yang sakit tidak punya ilmu. Yang sakit punya ilmu mah tetap mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau kita mau orang meninggal doang, kesan maka kita ucapnya inna lillahi wa inna ilaihi. Dan enggak ada orang bisa melawan takdir. Kenapa? Dia tahu aduh kalau orang sehat memang dokter mau punya duit. Ya enggak. Tuh. Tapi orang yang enggak berilmu sakit. Dari mana emang? Tadi habis kerjaan ujung-ujung kepala ini pusing. Oh, lu sambat di bawah menangka tadi ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sakit itu syariat kena golok, syariat kena batu, syariat ketimpa pohon, hakikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata semua insyaallah. Jadi beda orang yang berilmu mah, sebab dikasih kelembutan. Dan musak-maksi bahasa Jerman mah. Hidup di dunia karena ada ilmu mah, sebab kita mah makhluk.
pasti dijaga oleh Allah. Allah itu khaf. Yang keempatnya, ayat ketiganya apa? Mim. Apa itu mim? Mahabbatillah. Dicintai Allah. Dalam salah satu keterangan kita Muradul Ibadiyah, Al-Alim Habibullah walau kana pasus. Orang yang punya ilmu mah tetap jadi kekasih Allah walaupun dia sudah berdosa. Sebab orang yang berilmu mah apabila dia berdosa menerima dosa. Gadis mah. Orang yang berilmu mah apabila dia berdosa ngaku dosa. Yang berbahaya orang berdosa tidak ngaku. Tuh kalau orang tak mau. Dan orang yang berilmu mah cepat istighfar. Sebab kata Rasulullah, wa'abil sayyat wa'abil sayyatil hasan. Iringin keburukan kita dengan kebaikan. Tanggungha. Sebab kebaikan yang bisa menghapuskan keburukan. Ada semua, insyaallah kita katakan kita bukan malaikat, kita bukan malaikat, tidak selalu benar. Mahalul khata, tempatnya salah, bukan sifat salah, tempat salah. Ya kalau mahal, kalau sifat itu kita tidak akan bisa, tidak akan berubah seperti Bang Juli, orangnya bule. Bang Juli yang hidul, bule yang hidul kan? Itu sifatnya. Tapi kalau di tempat, kadang-kala ada, kadang-kala ada. Kopi, sekarang ada apanya? Ada air gelas, sekarang ada apanya? Kopi. Besok pagi, ya mungkin ada kopi lagi, sebab dah dicuci. Nah, begitu juga kita manusia. Pagi kita bersalah, sore kita sholat, mudah-mudahan diampunkan sholat kita. Kita dikasih kebaikan sholat. Ya, sholat kita menjadikan ampunan buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Kalau sholat apabila kita kerjakan, apabila kita selesai, diampunkan semua dosa-dosa kita sebagai anak bayi. Amin ya Allah ya Rabbal. Beda sama talab ilmu. Kalau talab ilmu belum kita melaksanakan, belum sampai ke tempat, sudah diampunkan dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Kata siapa, jangan nyaran agama mah. Kata Rasulullah, enggak boleh kita punya pendapat sendiri kalau untuk agama. Sekarang kita ditanya bagaimana hukumnya menurut kamu agama apa soal ibadah ini. Kita enggak bisa jawab, kita harus taklid kepada ulama yang telah mengarang kita. Sebab ad-din mabni ala al-uqul, la ala al-asabati. Agama itu harus didasari dengan dalil, bukan didasari dengan apa. Sebab kalau kita masalah agama pakai akal, kita khawatir itu membohongkan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, man kadzab ba'alayya muta'ammidan falyatabaw wa makadahu. Barang siapa orang yang membohongkan aku dengan disengaja, maka orang itu pasti akan diseret ke api neraka. Nah, makanya penting ngajinya itu ya, tentang ibadah kita harus tahu kaidah. Insyaallah walaupun kita masih salah ibadah kita karena kita belum sampai ya, dan kita masih salah ibadah kita diterima ibadah kita karena kita belum sampai pengajian kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi orang berilmu mah dikasihi oleh Allah, jadi kekasih Allah. Allah itu dalam kitab Muradul Ibadiyah Rasulullah bersabda, Al-Alim Habibullah. Orang yang berilmu mah jadi kekasih walau kana fasikan, walaupun dia berdosa. Ya, sebab kalau orang berilmu mah di mana dia berbuat dosa cepat tobat. Dan ngaku dosa, tapi al-jahil aduhullah. Orang yang tidak berilmu mah itu jadi musuh Allah. Walau karena abidan, walaupun jidatnya benjol dipakai sujud, puasanya rajin tapi tidak pakai ilmunya, tetap itu jadi musuh Allah.
Kami semua sedikit ilmu lebih manfaat daripada banyak amal tanpa ilmu. Jadi apa yang mudah? Satu, pertolongan inayatullah. Yang kedua, lutfullah, apa? Kelembutan Allah. Jadi orang itu ulas, ya, lembut. Yang ketiganya, mim, apa? Jadi mahabbah, ya, jadi kekasih Allah. Mudah-mudahan kita pulang dalam keadaan husnul khotimah. Kita ulang lagi ajaran kita yang kemarin. Ya. Air yang bisa dipakai bersuci teh kudu dua kulah, ukuran dua kulah teh berapa? Panjang, lebar, tinggi? 60 cm. Lu lupa wae. Bapaknya panjang, lebar, tinggi berapa? 60 cm airnya penuh baru bisa dipakai kodok. Ya, dipakai sampai di kodok. Sebab minta sholat atuhur. Kuncinya sholat itu adalah suci. Suci itu bukan cuma wudhu doang, istinja juga termasuk suci. Bersuci. Sebab kalau wudhu tanpa bersuci tidak jadi. Jadi yang boleh dipakai istinja, boleh dipakai cekok, air yang suci mensucikan, yaitu air yang banyak. Air yang banyak teh, bakatnya, wadahnya panjang, lebar, tinggi 60 cm air itu. Nanti kalau bibitnya masih lebih 60. Iya. Kalau 20 atau 20 saya akan menjadi kurang. Iya. Lebih 60 kalau bibitnya. Meter-meter ya. Iya. Kalau pun 60, air tetap dicurungi, keluarin, kita mandi, jadi gak habis. Ya, memang bagusnya lah semester lah. Jadi air yang suci dan mensucikan, air yang dua kulah. Air dua kulah itu panjang lebar tinggi berapa? 60 apa? Sentimeter kan 60 meter lagi. Itu ya apa? Ya. Tuh. Kalau kita bekas itu di ember atau bak yang hitam bekas wudhu, airnya di bak hitam boleh enggak dipakai istinja? Enggak boleh, sebab kurang daripada 60 cm. Kalau pengen ya boleh lagi, ambil itu air taruh ke bak yang 60 cm jadi suci. Ganti semua, insyaallah. Diminum boleh enggak? Boleh. Boleh diminum tapi tidak boleh dipakai istinja. Nanti, Mang. Itu kalau air mustamal, ya. Sekarang dimasukin lagi ke tempat yang ya mau kumpul jadi suci lagi. Mohon. Oh. Kan itu lagi ngomong. Karena ada air. Walaupun air itu sudah mustamal. Air yang sudah mustamal, kalau dimasukin lagi ke bak yang 60 cm jadi kembang lagi, maka suci lagi. Sekarang ini kita di ember kecil, di ember bekas wudhu, pengen suci ini, pengen bisa dipakai istinja, cebok, jangan itu pakai, kudu ngambil lagi, celupin aja ke bak, jadi satu sama bak, tinggal ngangkat lagi, itu bisa suci lagi. Jadi Islam ini mudah, tapi jangan diber. Ya. Jadi air yang bekas wudhu tidak boleh dipakai istinja. Kita udah tahu, istri kita harus tahu, anak kita harus tahu, mantu kita harus tahu, tetangga kita harus tahu. Kalau cuma kita doang yang tahu, tetap kita masih ada kewajiban untuk memberitahu kepada orang lain. Kata semua, insyaallah. Jadi air itu adalah yang menyebabkan sah dan tidaknya ibadah kita. Sholatnya benar, fatihahnya benar, syarat rukunnya benar, tapi istinjahnya enggak benar, enggak benar semua. Jadi insya Allah, masya Allah, sholat, sholat, sholat.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ada shalawatil khamsah, barang siapa orang yang melaksanakan sholat lima waktu, nala ibadat yang malaikat di samawat di sana, maka akan meraih semua pahala malaikat yang ada di langit satu sampai ketujuh bisa diraih dengan orang sholat sehari semalam lima. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan di langit pertama itu, malaikat ada yang rukuk, ada yang sujud, ada yang tasbih. Ya, kemudian terlintas di hati Rasulullah ingin mengerjakan apa yang dikerjakan oleh para malaikat. Maka Allah tahu rencana atau niatnya Rasulullah. Maka apabila orang yang mengerjakan sholat sehari semalam di bawah tubuh itu bakal meraih pahalanya, ya, malaikat yang ada di langit satu sampai tujuh. Karena apa? Karena Rasulullah hasil daripada mi'raj adalah untuk diperintahkan sholat sehari semalam di bawah tubuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, segitu dulu ya dari apa itu persentase barusan ada kesempatan kita untuk bertanya. Nah, mudah-mudahan pelajaran kita pada saat ini sampai kita mengetahui tentang masalah yang lima tadi, harus kita ingat. Satu, apa? Allah tinggal tergantung prasangka hambanya. Kita harus baik sangka kepada Allah. Yang kedua, intinya kita harus bisa menutupi aib orang baik. Yang ketiganya, Allah tidak akan menutup pintu taubat. Yang keempatnya, jangan putus asa dengan dosa. Walaupun kita banyak dosa sebesar dunia, tapi kita setelah mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah bakal mengampunkan dosa-dosa hambanya. Yang kelima, Allah mengangkatkan dosa orang yang sudah meninggal dengan doanya orang yang masih hidup. Namun kita harus mengetahui makna daripada La ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Muhammadur Rasulullah, kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah. Mudah-mudahan kita pulang dengan diakhiri kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita akhiri, kita baca surat Al-Fatihah dengan bacaan mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah, dijadikan umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebab nanti di hari kiamat ketika kita mengejar-ngejar Rasulullah, ya Rasulullah, aku adalah umatmu, hidup di zaman umatmu ya Allah, aku mengerjakan sholat, aku mengerjakan puasa, aku mengerjakan haji ya Allah, tapi kata Rasulullah khawatir ditolak oleh Rasulullah SAW, umatmu, engkau berubah. Karena apa? Karena kita sombong. Kemarin sudah dibahas yang 4S. Satu apa? Syirik. 4S, jangan sampai kita syirik, sombong, apa? Serakah, semampu. Apa? Syirik, sombong, serakah, semampu. Kita harus aku, kita harus bersatu. Siapapun orang tempat kita adalah sombong. Yang kaya untuk orang miskin, yang miskin untuk orang kaya. Sebab kayanya orang yang berilmu tak mungkin sama dengan kayanya orang yang tak berilmu. Orang kaya yang tak berilmu bisa jadi kekayaannya menjadikan kesombongan. Tapi orang yang kaya berilmu, insya Allah kaya yang dimanfaatkan untuk bekal akhirat. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak soleh-soleh. Amin. Berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Berbakti kepada kedua orang tua.
semuanya, orang tua kita yang masih ada disehatkan jasmani dan rohaninya, yang sudah tiada diterima kesehatannya, dan mudah-mudahan kita pulang dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.